Hang biang betul. Serius lah. Boleh ke? Hello guys, what up, what up? Welcome back to my channel. And kepada hangpa yang first time tengok video aku, nama aku Zafri Zohair. And macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe guys. Penting tu, free je, okay? And kepada hangpa yang dah pun subscribe, thank you so much guys. So hari ni kita nak sembang pasal apa? Hari ni kita nak sembang pasal FID. Apa tu FID? Jom check it out. Okay guys, hari ni kita lepak sembang santai saja. So video ni sebenarnya adalah khas untuk hampa yang baru dapat R15. Tahniah kepada hampa. And yang ada nama itu sama hoding untuk nak tukar exhaust. Kan, bunyi motor pun macam skuter, macam mesin buat ayak tebu. Nak tukar exhaust bagi meletup pom-pom-pom sikit kan. So mesti hampa pun ada bertanya dalam group apa semua, ataupun ada kerisauan di hati, boleh ke aku tukar pakai exhaust aftermarket ni, tak tukar ECU lah, tak buat dyno lah apa semua. Sebab masa aku tanya dalam group Facebook dulu pun macam tu juga, bro hang kena buat ECU dengan tukar exhaust sekaligus, tak boleh buat salah satu dulu, nanti rosak engine long term lah apa semua kan. Aku pun jadi macam, aduh, mana ada bajet nak tukar exhaust dengan ECU sekali. Tapi aku nak motor aku bunyi cun. So apa yang aku buat adalah aku pun bertanya kan dekat orang sini sana apa semua, boleh ke nak tukar exhaust dulu, lepas tu baru tukar ECU lah apa bagai kan. Sebelum tu aku nak share dekat hampa. Dalam grup Facebook baru-baru ni, ada hamba Allah seorang ni, kawan kita, dia bertanya soalan seperti, geng, dekat sini ramai yang pakai exhaust aftermarket tapi nak tahu masih guna ECU standard ataupun dah tukar ECU ke, macam nak tahu macam tu lah lebih kurang. Jawapan-jawapan dia adalah ramai yang kata dah tukar exhaust tapi ECU standard. Standard, standard, standard. Ramai yang pakai standard lagi, tak tukar ECU. Tak tukar ECU pun, tukar exhaust je. Tapi apa yang perlu buat adalah lepas kita tukar exhaust, kita kena buat FID. Apa tu FID? Okay, FID ni stands for Fuel Injection Diagnostic. Dalam bahasa Melayu dia, jangan tanya aku, aku pun tak apa nak faham dengan bahasa Melayu. Kalau hampa nak tahu lagi banyak berkenaan dengan FID ni, hampa boleh tengok dekat YouTube channel Aiman Freelance lah. Dia ada bankcase ni, tapi apa semua banyak juga dia share berkenaan FID ni. Tapi apa yang aku tahu adalah FID ni dia check error, dia clear error, check temperature, check voltage, dia setting balik fuel ratio apa benda pun tak tahu kan. Basically pendek cerita nak faham adalah bila kita tukar exhaust, kita punya setting ataupun pembacaan minyak kita lari. So FID ni maksudnya untuk kita setting balik bagi enjin minyak kita, exhaust kita dengan ECU kita run dengan cantik balik. Based on aku punya experience sendiri, aku tukar exhaust, aku nak buat FID masa, tapi masa tak mengizinkan. So aku hold motor aku dalam 4 hari macam tu kot. Apa tahu dalam masa 4 hari tak buat FID lepas tukar exhaust, performance motor aku macam jatuh tau. Jatuh yang merudum gila. Yang kita dah pulas throttle macam nak habis dah lah, tapi dia macam tak boleh go. Macam berat lah motor tu jadi. So lepas aku dah buat FID tu, motor aku alhamdulillah dah jalan ngam lah. Dia punya pick up apa semua dah cantik, memang sempoi. So kalau hampa nak tahu apa proses macam mana buat FID apa semua, jom aku tunjuk kat hampa video ni. Okay guys, so dah sampai Ali Bikers dekat Denai Alam. So hari ni kita nak buat FID dekat motor aku. Jom.
member kita pun nak buat jugalah. Lan Ganu. So ni dah settle lah ni? Yalah. Settle lah? Sekejap dah. Habis lah? Habis. Oh, sepat lah. Oh, sekejap lah. Baik lah. Ha, apa dah tengok video tu kan? Ha, so aku rasa FID ni set je dalam 15-20 minit dah settle dah. Dia guna tool macam dalam video tadi tu lah. Ha, so kalau hampa ada ragu-ragu berkenaan dengan FID ni lagi, aku rasa set. Aku nak tunjukkan hangpa, Aiman freelance tu sendiri reply dekat komen bro-bro yang bertanya soalan yang sama, kata tukang exhaust boleh asalkan buat FID. Ha, macam tu lah. Maksudnya macam tak payah nak tukang ECU apa semua, buat FID dah jalan, insyaAllah ok, motor hangpa selamat. Dan itu saja daripada aku hari ini. Terima kasih sebab tonton video ni sampai habis. And jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Stay home, stay safe. Ok, bye-bye.